Kembali berjumpa dengan John Robot Tutorial. Pada video ini saya hendak berbagi tutorial bagaimana cara mengupload video ke YouTube melalui laptop atau komputer, dan kemudian bagaimana menyalin link video yang sudah diupload. Di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi yaitu Google Chrome, dan kemudian kita juga menyiapkan video yang hendak kita upload. Dan yang satu lagi, tentu saja teman-teman harus mengakses Google Chrome melalui akun Gmail teman-teman. Namun di sini saya tidak menyajikan tutorial cara membuat akun Gmail. Pada video ini saya memfokuskan tutorial pada bagaimana cara mengupload, kemudian setting video agar bisa dilihat banyak orang, dan kemudian bagaimana menyalin link video itu. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian pada bagian penelusuran di sini, kita ketik youtube.com. Setelah tampil beranda YouTube seperti ini, teman-teman perlu perhatikan, di pojok kanan atas tampil logo atau mungkin foto kita. Seperti ini tampil foto saya karena saya mengakses Google Chrome menggunakan akun saya sendiri. Dan kemudian kita perlu perhatikan lagi, di sini tampil ikon tanda plus. Jika tidak, maka ikon tanda plus di sini tidak akan tampil. Langkah berikutnya, kita lanjut dengan mengupload video. Caranya di sini kita pilih pada ikon tanda plus yang ini, kemudian pilih menu upload video yang ini. Setelah di layar laptop atau komputer kita tampil seperti ini, kita pilih menu pilih file, lalu kita menuju folder penyimpanan video yang hendak kita upload. Setelah dipastikan video, kita bisa double klik untuk mengupload videonya, dan kita tunggu proses hingga uploadnya selesai. Selanjutnya kita perhatikan pada bagian ini, di sini ada 4 menu utama yang perlu kita perhatikan, dari menu detail, elemen video, pemeriksaan sampai pada visibilitas. Di sini perlu kita setting. Langkah berikutnya, kita perlu menginput data pada bagian detail di sini. Yang pertama di sini diminta judul, kita perlu memasukkan judul yang berhubungan dengan video yang tadi diupload. Kemudian tambahkan deskripsinya, berikan sedikit penjelasan yang berhubungan dengan video. Saya beri contoh seperti ini juga. Kemudian kita drag ke bawah, kita klik pada bagian ini, kita drag ke bawah untuk di setting pada bagian ini. Di sini kita pilih saja menu yang kedua, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian pilih berikutnya, kita pilih berikutnya lagi, dan pilih berikutnya lagi. Nah, sekarang sudah sampai pada bagian visibilitas. Pada bagian visibilitas di sini ada 3 menu, yaitu pribadi, tidak publik, dan publik. Ketika video yang kita upload ini, kita tidak menginginkan untuk ditonton oleh orang lain, kita bisa pilih menu pribadi atau juga tidak publik. Namun ketika teman-teman menginginkan supaya video yang kita upload ini bisa ditonton oleh orang lain, maka kita pilih publik. Nah, setelah di setting bagian visibilitas pada bagian publik, maka kita lanjut dengan memilih publikasikan. Kita pilih menu publikasikan untuk mempublikasikan video ini. Nah, sekarang ketika teman-teman ingin mengopi atau menyalin link video yang tadi, maka caranya di sini kita pilih pada menu kotak persegi yang ini untuk menyalin link video tentang view Kampung Goa Lobo yang videonya tampil di sini. Dan link videonya ada pada bagian ini. Nah, sekarang kita pilih pada kotak persegi yang ini untuk menyalin link video yang di atas. Kita coba buat new tab di sini. Kita buka halaman baru, lalu kita pastikan link video yang disalin tadi untuk memastikan apakah videonya bisa dibuka atau tidak. Kemudian kita bisa pilih tutup. Demikian saja tutorial bagaimana cara mengupload video dan bagaimana cara salin link menggunakan laptop atau komputer. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe. Bila perlu, bagi ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa.